tandure wong sumire tak ijo royo royo bersembahyang oleh takdirmu, pintu langit terkuatkan, partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Fatihah dan surat membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis di dalam cinta Allah. Hati gelimis sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyanglah, maka sembahyang adalah kehidupan sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diparas, jiwa dipompa, tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia, rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terjerumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala selaus seluas arus 99. Sawi cinta,
titik.